oh um. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulullahi ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti biasa di tiap harinya program Ta'aruf You mengundang ...berbagai macam pengusaha-pengusaha muslim di seluruh Indonesia. Dan seperti biasa juga, kali ini kita kedatangan seorang tamu yang sangat luar biasa. Tidak hanya usahanya di Indonesia, tapi sudah go internasional. Jadi Pemirsa WSL TV dimanapun berada, kali ini bintang tamu kali ini... ...yaitu seorang pengusaha muda, seorang pengusaha muda yang bernama... Pak Samsudin Dakman, beliau ini luar biasa karena usahanya berbagai macam usaha tidak hanya satu usaha diantaranya usaha jaket pertama di batik, dunia ya, jaket batik, batik, batik pertama ya. Jaket batik pertama di dunia ada kemeja multifungsi, ada jaket semi jas, jaket bomber atau casual, dan mikot kasturi. Jadi di sini ada tambahannya itu uh, usaha di bidang minyak wangi kasturi di sini. Tanpa menunggu lama, langsung kita sapa aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak warahmatullahi, wabarakatuh. Ya, warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang ah. lagi ini ya, lagi musim, <laughs> lagi musim COVID. Uh, ya. Pak Samsudin boleh diperkenalkan dulu ke pemirsa WSL TV dimanapun berada, silakan Pak Samsudin. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Samsudin Akman. Kebetulan saya selalu dipanggil presiden ya. <laughs> <laughs> Jadi di Indonesia itu ada banyak presiden. Saya salah satunya adalah Presiden Mikot, ya. Ya tadi sudah disebutkan sama Pak Ustad Abu Zaki bahwa kita eh, apa namanya memiliki beberapa usaha, Alhamdulillah, yaitu eh, jaket batik pertama di dunia, yang kedua ya tadi kemeja multifungsi juga ada, dan yang ketiga adalah eh, selain jaket juga ada namanya Kasturi. Ya. Seperti Lalu itu biasa, ya? Iya, betul. Pak Samsudin nih, kalau mau boleh tahu nih Pak untuk pengusaha wassal TV, sebetulnya dari tahun berapa Pak Samsudin itu sudah tertarik, ah saya pengen jadi pengusaha nih, seperti gitu Jadi kalau jadi pengusaha sih sebetulnya dari mulai uh, masih belia ya, masih SMP itu sudah pengen jadi pengusaha, karena kedua orang tua saya juga jadi pengusaha gitu ya, jadi tertarik gitu, saya suatu saat uh, ingin jadi pengusaha gitu hmm. ya. <laughs> Begitu. Jadi benih-benihnya dari kecil itu emang sudah ada, sudah ada ya. Sudah ya. Ada, hmm. iya. Tapi kalau untuk uh, usaha ini sendiri, pak jaket batik pertama di dunia ini dari tahun berapa nih, pak, bapak mulai? Jadi uh, dulu kan kita uh, sebelum UNESCO menetapkan batik sebagai milik uh, bangsa kita gitu ya, bangsa Indonesia, uh, diperbutkan ya hmm. di berbagai negara terutama negara tetangga kita yang pengen uh, memiliki uh, identitas dari batik gitu ya, ternyata. Uh, menginspirasi kita bagaimana oh ya jangan sampai uh, batik ini hanya sekedar sekedar apa namanya uh, koleksi biasa gitu ya koleksi biasa baju bahkan saya lihat ada dipakai taplak meja oh dipakai oh oh gorden oh gitu kan oh jadi oh nilainya nggak oh ada sama sekali oh gitu, oh gitu oh ya nah di sini berpikirnya dari berpikir di situ pak. ya. <laughs> Jadi akhirnya kami membuat uh, jaket yang bisa dipakai kebutuhan orang kan gini kebutuhan ketika orang itu uh, menyelesaikan masalahnya mereka gitu ya mereka kok ingin bagaimana kalau habis acara itu kan biasanya pengen casual pengen biasa gitu Benar ya biasa, Pen, betul. Yeah. nah kami buat jadi uh, jaket batik itu bisa bisa dipakai untuk uh, kegiatan formal non formal sehari-hari. Ya bahkan kadang udah pakai golf oh, mereka oke okay oh, juga gitu. Iya, iya. Karena bentuknya kan jaket gitu kan. Jadi bisa dipakai di di Recep resepsi rancu, ya kan? untuk kegiatan resepsi, resepsi hmm. terus acara bahkan saya acara kenegaraan pun pakai itu disangkanya kan pakai kemeja Tapi kelihatannya wah itu betul, kan betul, betul, sesuatu jaket. yang beda, jaket gitu. Dan ini disukai baik di dalam negeri ataupun di luar negeri. Berarti itu yang membedakan, ya Pak. Yang terlalu. membedakan karena simpel yang lain kan pakai jas, jazz. jasnya repot banget. Terus orang tuh rasanya kalau pakai jas gimana ya? Kurang begitu ini, terlalu formal gitu. Nah, ini resmi ya. Iya, terlalu resmi. Nah, ini kan ada sesuatu yang berbeda gitu. Itu yang jaketnya di sini ya. juga ada kemeja multifungsi. Ini maksudnya apa? Nah, yang? kemeja multifungsi sama bisa untuk ibadah, kerja hari-hari, resepsi dalaman jas. Ibadah, kerja hari-hari, resepsi ataupun dalaman jas itu multifungsi. Oh, iya multifungsi dong. Berarti satu baju bisa, bisa berbeda, dipakai buat apa aja. Habis kerja langsung kondangan itu langsung oh. ganti kan. Hemat kan ya. <laughs> oh seperti kayak gitu. Ya terus juga uh, karena kerahnya kerah ini nyaman. Kalau pakai jas itu langsung plak enak gitu dipakainya. Ini kalau yang dipakai sama Samsud ini batik apa nih namanya? Nah ini ini kalau ini dari Kalimantan. Tapi kali konsepnya adalah eh uh, uh, apa namanya tradisional modern tidak hanya satu daerah gitu tapi berbagai daerah kita kumpulkan karena jadi saat ini juga tidak hmm. mesti langsung pure Kalimantan gitu berarti mikot ini di dalamnya itu tidak hanya oh ini di apa namanya di kota-kotakan oh ini batik ini batik ini enggak ya oh, berarti enggak, semuanya enggak. tradisional semuanya ada ya, di di tidak, di iya. perusahaan mikot ini betul Hmm, tidak hanya misalnya oh ini ikut ikutan ke Solo nih ke Cirebon nih <laughs> atau kemana enggak ya intinya yang pertama adalah bagaimana menyelesaikan masalah orang lain dan orang lain itu jadi impian karena daerah-daerah lain kota-kota lain seperti Pekalongan Cirebon Jogja Solo itu enggak ada gitu teman-teman saya suka cari sana orang sana bahkan agen kami di Cirebon kami dulu itu juga di daerah ada Jogja ada di uh, Solo gitu tapi beda karena beda gitu di Pekalongan pun ada distributor kami. Ada Akhirnya. juga. Ada tapi padahal pusat ya, padahal batik di sana ya. Batik disana, <laughs> ya. Betul, nah, itulah perbedaannya dengan kita. Gitu. Ini cerita cerita Pak Samsudin bisa batik Pak Samsudin mikot ini go internasional ini gimana Pak ceritanya Pak? Jadi karena memang uh, batik ini sudah mendapatkan uh, hak paten dari UNESCO bahwa iya, itu betul. adalah Indonesia gitu ya, sehingga uh, dilirik oleh uh, terutama uh, apa namanya? kan kalau untuk memperkenalkan ke orang asing itu atau di dunia itu harus uh, kitanya dulu yang pakai. Betul. Jadi nah, diaspora Indonesia yang ada di berbagai negara itu juga pakai. Hmm. Terus ada tamu-tamu uh, dari luar negeri datang ke Indonesia, terus perusahaan itu memberikan memberikan soponir dan nah, mereka suka. Hmm. Nah, ketika suka kan akhirnya repeat ordernya tidak langsung tidak tidak dari situ lagi langsung ke kita dari luar negeri kan. Awalnya tuh seperti awalnya itu, seperti itu. Hmm. Udah ke daerah mana aja nih Pak? Alhamdulillah seluruh dunia sudah. Seluruh Pusat -pusat, dunia pusat-pusat uh, mode dunia sudah ya. Masya. Di Paris, oh. di Italia. Kalau misalnya kita ke Italia beli batik, mereknya Mikot dari kita. Ya? <laughs> dari kita Jauh-jauh ya <laughs> Italia. Jauh-jauh ya, ke Italia ya, iya. Itali, beli. Uh, jaket batik mereknya Mikot eh dari kita ya, London juga Iya sama kita dari juga. kita juga Berarti hampir di seluruh dunia orangnya Iya Jepang tapi sekarang sudah nggak ada semua kita cabut intunya Kenapa itu? Karena uh, bukan corona kan bukan bukan, <laughs> bukan <laughs> tapi kita kita lebih lebih ke direct selling jadi lebih lebih nyaman gitu hmm. lebih besar malah jadi mereka jualannya nggak pakai outlet ini malah sistemnya sekarang jadi direct selling. Direct selling, nggak pakai outlet itu jauh lebih. lebih Berarti imbat. hanya agen-agen di tiap daerah, iya, daerah aja pak? Iya. Masya Allah. Itu jauh lebih lebih nyaman buat mereka juga. Terus aktivitasnya nggak terlalu uh, ini. Yang penting sudah terkenal kan? Hmm, betul betul. Brandnya sudah mendunia. Ini seluruh Indonesia sudah ada pak? Udah ada. Jadi berarti uh, di Merauke juga ada. Ini pemirsa di pemirsa Wesal TV kan ini seluruh Indonesia. Ya nih. dari Aceh sampai Aceh, sampai, sampai Papua. Papua ada -ada. semuanya ada. ya. Mungkin <laughs> nanti cari cari mereknya Mikot. Ya. Mikot ya. Mikot tulisannya Mikot sebetulnya. M I C K O T. M I C K O T. Nah Mikot. itu adalah singkatan juga. Oh, selain oh, okay. selain ada filosofinya. Ada ya? filosofinya. Mikot itu kan uh, artinya memulai sesuatu yang baik ketika mau berikhrom. Iya betul. Itu itu. Uh, artinya tapi, kalau kepanjangannya, adalah M nya modern, oh, M nya modern, I nya internasional, internasional, C nya charming, charming, Wah, Ya, charming, 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 Saya ini, charming, <laughs> yeah, yeah. beda beda charming, <laughs> <laughs> charming, uh, Knowledgeable Knowledgeable charming, yeah. Original, awesome. asli charming, kita charming, mm -hmm. charming, Trendy Trendy charming, 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 ada ada merek lain uh, apa ya apa namanya untuk mendapatkan uh, apa, hak paten itu karena sudah ada MIQ itu punya orang nah itu nggak bisa hmm. jadi akhirnya kita punya dengan mikot mikotnya uh, iya itu mikot, mikot. Hmm. pak Samsudin ini menarik sekali ini berbincang-bincang bisnis dengan pak Samsudin di sini ada jaket batik pertama di dunia jaket semi jas. ini katanya ada satu produk yang sudah di launching sama Pak yeah. Sarasudin, sama Mikot itu yeah. minyak kasturi ini Pak boleh menceritakan <laughs> sedikit tentang minyak kasturi ya yeah. jadi selain selain Mikot ini, tadi Mikot tadi adalah sebuah impian juga ya, dreamnya Mikot M-I-C-K-O-T uh, itu adalah impian dan jadi kenyataan hmm. makanya mimpi itu harus harus yang besar sehingga jadi kenyataan Oh, harus harus seperti kayak gitu. Ya. Pak Samsudin barusan saya tanya tentang hmm. minyak asturi, tapi kita kayaknya harus break sebentar. Oh, boleh. Ya. Ya, baik. Siap, ya. Jadi pemirsa Wasal TV di mana pun berada nanti kita akan segera kembali. Kenalan bersama pengusaha muslim dan peluang usahanya. Taruf yuk bersama Abu Zaki. sama pengusaha muslim dan peluang usahanya taruf Ta yuk bersama Abu Zaki. Kembali lagi dengan program Ta'aruf yuk bersama saya Abu Zaki kenalan dengan pengusaha-pengusaha muslim berikut peluang usahanya kita kembali lagi ke Pak Samsudin Dakman di sini Pak boleh diceritakan Pak yang ya. tadi Pak ini bisnis yang kedua ini yang sudah dirintis sudah satu tahun ya Pak ya kurang lebih, kan? lebih kurang lebih satu tahun yaitu kasturi ini minyak kasturi ya Pak bisa diceritain Pak kenapa nih Pak sekarang ada minyak kasturi juga selain selain baju atau jaket batik pertama di dunia ini Pak ya. jadi kan gini ketika kita uh, dalam Al-Quran jelas bahwa ketika pakaian, apa kita menghadap Allah adalah pakaian terbaik Di Al-Araf ada ya, al 30 bahwa ketika anak menghadap menghadapku kata Allah Maka dengan pakaian terbaik Nah terus sunnah Rasulullah SAW juga menganjurkan harus dengan wawangian Jadi umat muslim itu jangan sampai bau gitu <laughs> Apalagi ngadap orang, ngadap-ngadap <laughs> orang aja uh, harus wangi Apalagi ngadap Allah hmm. Nah itulah selain Uh, Kasturi ini juga apa namanya memiliki khasiatnya. Karena sunnah rasulullah itu kan punya pasti punya khasiat gitu ya. Pasti. Tidak pasti. ada yang sia-sia. Ya, ada. ada yang sia-sia. Apalagi kita pakai ketika kita apalagi ramadan ini kan ada ada beberapa waktu yang yang dalam hidup ini harus kita jangan lewatkan. Betul. betul. Yang pertama adalah uh, ketika doa doa kita diijabah dimustajabkan sama Allah itu di waktu kapan betul betul, betul. Hmm. tahajud betul sepertiga iya sepertiga malam betul bayangkan ketika seper tiga malam itu suasananya teduh, nyaman wangi terus kita sujud terus kita berdoa kita panjatkan doa doa yang luar biasa khusu dalam sholatnya insya Allah terkabul Ketika terkabul, maka semua apa yang kita inginkan Allah kasih ya. kasih. Apalagi doa ibu kita. Betul itu. Ya beruntung untuk ada semua pemirsa yang punya memiliki ibu, jangan lewatkan ibu kita itu diberikan hadiah yang yang uh, luar biasa itu kasturi. Kenapa? Untuk apa kasturi ini? Yaitu untuk supaya doa ibu kita terkabul yang punya ibu ya kalau yang punya ibu mungkin punya mertua ya yang punya mertua juga e, diberikan ini supaya ibu mertua kita mendoakan kita semua dan juga jangan lupa ayah kita dan juga ayah mertua kita dan biasanya istri kita juga wajib pakai kenapa kayak yang punya nih sudah nikah ya punya istri tentu kalau yang punya istri ya istri orang ya nih kasih ini juga jangan ya Nah, terus sebagai ayah atau suami, bahkan untuk anak kecil, anak kecil saja suka dengan ini. Wangi hmm, ini. Nah, ini luar biasa. Karena sunnah itu luar biasa. Kasturi ya? Kasturi. Ini yang membedakan, kan di luar sana banyak Pak Samsudin kasturi gitu kan. Betul. Yang membedakan dengan produk kasturi dari Mikot ini apa nih Pak? Nah, sesuai dengan sejarahnya, <laughs> saya menemukan kasturi yang uh, Mikot kasturi ini adalah yang pertama, uh, apa namanya... Saya rindu kepada Rasulullah SAW. Kerinduan itu akan wanginya di sana, mm -hmm. suasana di Masjid uh, Masjid Nabawi. Yang kedua, saya juga rindu di di Raudo. Mm Hmm. Nah, kerinduan ini juga saya juga kepengen katanya ini kan Rasulullah pakai kasturi berarti wangin yang surga. Insya Allah. Insya, insya Allah wangin iya. surga. Nah, kata Uh, Ustaz saya katanya jangan kau mendapatkan surga di akhirat kalau di dunia tidak ada surga. Hmm. Sekarang sudah ada surga wangi-wangi surga di dunia sudah ada hmm. dan salah satunya adalah kasur yang dipakai Rasulullah, Rasulullah SAW. Ini yang membuat saya eh kalau ini menjadi sunnah berarti kalau kita menyebarkan ini memberikan ini apalagi memberikan hadiah kepada orang tua kita saudara kita sahabat kita kor, uh, apa namanya uh, teman bisnis kita. Koleha kita itu kan jadi pahala, apalagi sama orang lain. Wah luar biasa ini. Hmm, jadi itu, yang beda, itu yang beda ini ada alkoholnya, non alkohol, non alkohol, alkohol. Jadi ini kelebihannya beda dengan yang lain. Ini bisa saya uh, buka, sekedar pemberitahuan bagi pemirsa wesal TV. Tadi saya kan semprot satu jam yang lalu ya, yeah. Pak Samsudi ya yeah. Ini kok masih ada ya? Yeah. Ini berapa berapa menit berapa jam bisa tahan dia? Yang sudah uh, testimoni itu di atas 7 jam. Hmm di atas di tidur. atas 7 jam oh, tapi kalau dibaju kalau dibaju itu bisa dua hari oh, ini ya. bagian, tadi saya di di tangan ini udah satu jam kalau ya. masih wangi? barusan saya udah cuci muka loh Mas uh, ya, alhamdulillah ya nah hmm. nah cara pakainya pun begini langsung uh, supaya apa uh. jadi ada efek relaksasinya oh, relaksasi apa? banget itu nyaman hmm. saya alhamdulillah pakai ini uh, tadi pagi bangun jam 3 dini hari ya iya iya betul Ya Alhamdulillah rasanya uh, masih segar aja gitu ya hmm, Ini berarti premium parfum atau premium parfum dari Mikot namanya Kasturi Kasturi Mikot ya. Kasturi Mikot ini uh, bukan bukan saya mau ini tapi dari tadi saya udah semprot satu jam yang lalu Tadi udah semprot makanya saya tanya ke Pak Samsudin Sebelumnya saya tadi keluar Pak Samsudin cuci ya. muka ya cuci ya. tangan ya. Masih wangi aja pantesan ternyata sekitar 7 jam ya hmm. Pak Tujuh ya, jam, 10, 10 jam 10 itu 10, 10 jam di ya. tangan, di, di badan. Ya, kalau di bisa di, kalau dada di di mukena itu bisa disarung, di, itu bisa sampai dua hari, dua harian Masya lebih lah. Kadang-kadang ada yang bisa lima hari, tergantung penciuman kita ya. Apa hmm. namanya masing-masing kan punya ini ya, punya penciuman yang berbeda-beda gitu ya. Hmm. Nah diantaranya eh, yang sensitif itu lebih dari lima hari ya. Hmm. Ini terjangkau nggak sih pak harganya pak? Ini sangat terjangkau. Terjangkau dan ya. Pertama ini ini uh, kan bertanya-tanya mungkin kalau yang lain kan uh, kecil aja harganya mahal gitu ya. Betul betul. Sampai ratusan ribunya itu ya. Tapi kalau ini ini 15 belas mili. lima miligram ya, ya dengan harga cuma seratus lima puluh ribu rupiah. Hmm. Tapi kalau kalau reseller atau agen nanti bisa hubungi saya oh, di, di nomor dua, berarti yang kita ini. nanti, Pak, masalah peluang ya. usahanya. Berarti, peluang usahanya ada. Ini ya, Pak, Benar, peluang usahanya. Hmm. Bisa nanti bisa di, dimanfaatkan. Ini manfaat terbaik untuk dunia dan akhirat. Ya. Insya Allah, ya, udah pakaiannya. Kalau kadang-kadang, kalau tidak corona, ya kita yeah. ke masjid. <laughs> pakaiannya sudah bagus. Uh, tidak ada tulisannya <laughs> di bawah iya, belakang betul, betul. Bisa mengganggu konsentrasi Apalagi sampai ini jadi lebih konsentrasi lagi Lebih lebih fokus lagi Salah satunya adalah Kasturi ini Yang membuat kita Jadi lebih tenang, nyaman Dan insya Allah khusus Anang -anang, Ini kan sering disebut-sebut sama Nabi ya Kasturi, Kasturi Gak mungkin kalau gak ada manfaatnya Iya hmm. Gak mungkin gitu. Jadi apapun Apapun yang disabdakan Nabi Itu syarat dengan hikmah itu udah pasti Hanya saja ada sebagian kita yang belum tahu manfaatnya jadi manfaatnya seperti apa kita nggak tahu karena ya. semuanya ada ilmunya jangan ini barusan barusan dari uh, Pak Samsudin Pak Samsudin bilang saya Mas katanya cara pakainya seperti ini saya juga baru tahu saya bertanya cuma digosok-gosok di sini loh Pak <laughs> ternyata ketika digosok di sini ditaruh di sini ke bawah terus ke baju itu ada efek relaksasinya ya itu dari saya juga seperti itu makanya kayaknya jadi saya juga mungkin saya lagi cari sanatnya seperti apa gitu iya iya pak ya mudah-mudahan ini bisa manfaat untuk umat ya selain juga ada peluang bisnisnya dimanfaatkan juga kita bisa berbagi kita bisa bersedekah untuk keluarga kita lebih banyak lagi dan lebih banyak lagi dan juga ini bisa lebih bermanfaat juga untuk tubuh kita Uh, ini musim Corona ini Insya Allah dengan wangi ini jadi tidak ada penelit belum ada penelitian tetapi salah satu untuk menghindari kita uh, keluar rumah kita jadi betah di rumah dengan wangi ya. jadi wangi kalau rumahnya ada wangi, efek relaksasi gitu, membuat ya. hati tenang akhirnya imunitas kita nambah nah, iya nah seperti itu. itu jadi berarti mikot ini Pak kembali lagi ke Perusahaan Pak Samsudin, Mikot ini banyak sekali ya Pak. Link-link usahanya selain baju, bajunya pun ada variatif sekali ya. Ada yeah. jaket dan baju multifungsi, ada jaket bomber juga, jaket semi jas ini kayaknya jaket semi jas tadi belum saya tanya ya jaket semi jas ya Pak ya. Yeah. Nanti mungkin di, di sesi selanjutnya. Kembali lagi ke masalah kasturi di sini Pak. Pak kasturi ini kan Bapak mulai kurang lebih hampir setahunan ya Pak. Iya. Yeah. Ini apa di semuanya di semua daerah sudah ada atau terbukanya peluang untuk, untuk usaha ini, Pak, sebetulnya? Ya, jadi ada beberapa daerah yang sudah, tetapi eh, kan luas, Indonesia itu luas banget, gitu ya. Penduduk Indonesia 2, 270 juta orang. Kalau satu kabupaten kan isinya katakanlah 2 juta orang, betul. berarti kan kalau di, di tangan satu orang masih kurang ya. Masih kurang. Ya, apalagi kalau penduduknya seperti Jakarta, Bandung, Jawa Barat lah semua. Iya betul. Jawa Timur itu kan masih banyak juga peluangnya. Terus di daerah-daerah Kalimantan, Sulawesi, lah luar biasa itu masih banyak banyak peluang-peluang yang yang bisa kita memperkenalkan ini sebagai ibadah. Hmm. Karena sunnah Rasulullah, kalau siar, kita siar, ya siar ya lah. lah siar siarnya kita pakai yang terbaik dan wangi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala kan begitu. Hmm. Jadi ketika kita uh, memiliki niat yang baik, karena mikot itu kan memulai niat yang baik ketika mikot itu memulai sesuatu yang baik kan sebelum berihram. Jadi ketika itu uh, menjadi uh, sesuatu yang yang menguntungkan, hmm. Hmm. ya. Kenapa tidak gitu? Hmm. Dimanfaatkan ini sebagai peluang untuk, untuk usaha, usaha juga. ini ya. Siar usaha syiar juga. juga dakwah, terutama dakwah. dakwah ya dakwah. Jadi siar apa namanya? Siar apa yang sudah disampaikan oleh Nabi kita ya? Seperti Betul. itu. Nah, ini kasturi dari mikot Ini namanya kasturi Badar. Di sini yeah. namanya kasturi Badar. Ini kasturi, uh, mikot mikot Kasturi. Oh, kasturi mikot ya di sini yeah. ya. Oh, iya. Pak, kalau di sini sebetulnya... Ada buka toko nggak sih pak sebetulnya pak untuk minyak wangi dari miko sendiri atau kita emang sengaja dari Pak Samsudin dipasarkan dengan media direct selling seperti kayak gitu? Pak Seperti apa pak sebetulnya pak? Uh, ya tadinya kita menggunakan toko gitu ya ada-ada silakan aja kalau yang mau punya buka toko nggak masalah tetapi uh, kami punya teknis punya cara gitu cara yang lebih ampuh cara yang lebih cepat gitu ya dengan cara uh, kita Direct Selling ya, Direct Selling kita Langsung membuka makanya kami membuka agen, agen reseller, reseller gitu ya supaya apa supaya lebih mudah koordinasinya Kalau sekarang ini jemput bola Apa apa namanya mendatangkan orang kan susah hmm. Tapi kalau kita dengan lebih mudah lagi adalah Bagaimana cara kita menjemput bola Nah hmm. Insya Allah Lebih banyak lagi yang tahu gitu hmm. Nah yang kedua ada satu prinsip bahwa ketika kita Pikiran tertuju maka energi akan mengalir. Nah, ketika kita berprasangka baik kepada Allah Subhanahu ta'ala maka insya Allah Allah akan mengabulkan apa yang kita prasangkakan itu. Hmm. Itu yang terpenting. Sehingga uh, kalau kita punya kekuatan di situ, sehingga orang-orang akan seperti magnet gitu datang. Dan Karena prasangka kita. Karena prasangka kita sama Allah. Hmm. Itu dakwahnya semua itu. Nah, Seperti yang membuat uh, Miekot mengeluarkan produk kasturi Miekot ini, yang pertama dakwah, ya pak. Dakwah. Yang pertama nah, dakwah, gitu iya. kan. Karena dakwah, saya juga uh, terhimpun dalam uh, apa namanya pengusaha tanpa utang tanpa riba ya. Hmm, iya, baik-baik. Iya, Jadi bagaimana bagaimana kita berusaha itu membebaskan ini dari hutang, apalagi ada ribanya. Nah, ini satu peluang yang luar biasa membebaskan diri dari kemaksiatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena riba itu akan uh, apa namanya menghancurkan segala menghancurkan aspek segala aspek semuanya seperti penyakit kronis hmm. riba itu makanya kami berusaha ingin ayo deh sahabat-sahabat semua yang punya utang supaya tidak lagi punya utang gitu itu yang pertama ya pak ya nanti cara kami bagaimana dakwah ini bisa nyampe gitu. Sih kalau semuanya udah bebas hutang kan enak tenang ya pak tenang tidurnya nyaman tidurnya nyaman <tid> nyaman tapi punya penghasilan iya, kan? betul, gitu betul. jangan sampai tidurnya tapi nggak punya penghasilan <tid> itu ya. bahaya banget gitu nah oh. inilah salah satu potensi bagaimana jadi pengusaha itu bermanfaat kan sebaik-baik orang harus bermanfaat untuk orang banyak hmm. itu yang harus jadi prinsip kita jangan usaha untuk sendiri betul betul kalau betul. makan sendiri mungkin selesai ya betul betul tapi bagaimana terus menerus kita membangun orang-orang banyak hmm. itu ada manfaatnya kita itu ada manfaatnya untuk untuk mereka gitu sehingga ketika kita punya potensi yang bagus terus kita bermanfaat untuk orang lain nah itulah mudah-mudahan Allah memberikan apa namanya uh, anugerah kepada kita keberkahan kepada kita keberlimpahan kepada kita nah itu pak tujuannya tujuannya yeah. jadi kenapa uh, Kasturi Mikot ini diluncurkan sama Pak Samsudin, ya, seperti itu. Karena kebetulan, saya sebagai pengusaha hmm. yang punya potensi ingin mengembangkan usaha ini dan juga membantu orang lain. <gbg> hmm. Pak Samsudin, ya. di sini kan, Kasturi Mikot ini, Kasturi Mikot ini nanti, ketika orang mau bergabung, nanti ada panduannya, nggak dari Pak Samsudin? Ya, Pak? kami nanti ada, ada cara-cara, cara-cara mudah bagaimana jadi mentoring pengusaha. ya nanti ya, ya. Mentoring jadi mentoring pengusaha. jadi, pengusahanya gitu, jadi kan. pengusahanya gitu tinggal copy paste apa yang sudah Pak Samsudin lakukan, lakukan. tinggal kita lakukan, lakukan seperti itu. kayak gitu Ada batasan nggak ini untuk reseller atau reseller dan agen di seluruh Indonesia atau misalnya oh kalau Papua nggak bisa kalau Makassar nggak bisa ada batasan nggak sih Pak Oh enggak ada gak ada selama batasan ini, selama ini ada kirim ke Makassar bisa ke Papua bisa Dari Sabang sampai Merauke bisa yeah, ya Pak bisa Hmm, oh tidak iya. tidak jadi ini sistemnya cuman uh, agen sama reseller, ya Resell pak aja. Hmm, reseller seperti itu iya. nah ini saya memperlihatkan lagi seperti kayak gini ininya 15 mili ya 15 mili ya. lima 15 mili, 15 ya. mili. packagingnya kemasannya seperti ini iya. kemasannya seperti ini ah kemasannya seperti ini Hasilnya sebenarnya 15 mili. Ini bisa ditaruh di mana aja. Simple ini bisa ditaruh di mana aja. Lebih lebih simple. Warnanya warna kuning. Ini kan warnanya kuning. Ini kalau ke baju warnanya putih gimana? Nah, ya, pak? ini saya contohkan begini. Oh, iya. nah, ini seperti baju saya putih ini. Ini kan warnanya kuning ya pak ya? Iya kuning ini. Saya semprot. Jangan-jangan ntar nah, saya semprot menguning nggak gitu? Nggak nggak ya? menguning. Jamin. Kalau menguning uh, garansi. Garansi. Ya. Barang kamu. Sepertinya agak jauh agak jauh dari sini. Hmm. Nah, hmm. biasanya kan ada sebagian di sana udah lengket, bisa nah, disem iya. disemprot. Habis gitu bajunya akhirnya baju putih kita jadi menguning <laughs> gitu kan? Ini enggak ya, ini Pak, enggak. Ya? Ini kelebihannya gini, kasturi uh, ini jadi uh, ada campurannya untuk uh, food grade. Ya. Jadi sekitar bahkan kena mata saya udah beberapa kali kena mata nggak apa-apa gitu ya. Nggak perih, nggak perih gitu. <laughs> Teman saya juga beberapa kena mata, tapi jangan juga untuk obat ya, mata. Iya betul betul. Jadi bukan obat mata. Ya, gitu betul. Ya. betul tapi betul. ini untuk sebagai ini aja, bapak uh, food grade nggak apa-apa. Jadi non alkohol ya. Pertama non alkohol food grade, walaupun warnanya kuning, disemprot ke baju putih nggak yeah. menguning. Iya. Yeah. Non alkohol juga premium quality. Jadi wanginya ini bayangkan uh, pemirsa sal TV di mana berada, wanginya bisa awet 7 jam. Loh. Lebih. bahkan lebih biasanya parfum-parfum di luaran sana yang seperti kayak gitu pak itu di atas lima ratus ribu pak harganya pak oh gitu ya iya di atas lima ratus dan di atas satu juta iya ini rata-rata hany hanya seratus lima puluh ini ribu hanya seratus lima puluh ribu ya? plus dapat peluang usahanya juga gitu kan nanti di ya. sesi ke selanjutnya kita akan jelaskan bagaimana peluang usahanya dari pak Samsudin Wah ini luar biasa pak, ini luar Amin, biasa sekali. Mudah-mudahan dari Sabang sampai Merauke, mungkin sekarang lagi mencari peluang usaha gitu kan, peluang usaha seperti apa ya? Ini ada peluang usaha minyak wangi di sini dari Pak Samsudin dari Mikot Group. Jadi Mikot itu tidak hanya tidak hanya kasuri. tidak hanya kasuri, ada jaket batik, jaket batik dan itu diklaim sebagai jaket batik pertama di dunia loh jaket batik pertama di dunia ada kemeja multifungsi juga nanti mungkin di commercial break bisa dilihat pemirsa, uh, pemirsa Wesal TV nanti ada iklannya juga dan yang ini yang terbaru dari produk Mikot yaitu Kasturi Mikot Mikot Kasturi oh ini wanginya luar biasa Pak saya seneng banget dari tadi dari satu jam ini sudah satu jam lebih di tangan saya masih aja Pak ini luar biasa nih jadi insya Allah untuk pemirsa Wesal TV dimanapun berada dalam program Tarufiu, Ta kita memperkenalkan pengusaha-pengusaha Muslim sekaligus tidak hanya memperkenalkan. Kalau hanya memperkenalkan seperti ini, Pak Samsudin, oh Pak Samsudin, udah gue internasional, udah segala macem punya. Tapi alhamdulillah, di sini program ini kita mengenalkan juga, atau ngasih peluang usahanya, Pak. Ya. Ngasih peluang usahanya bagi pemirsa, WhatsApp TV, dimanapun berada. Makanya kali ini, hari ini yaitu giliran Pak Samsudin yang ngasih peluang usaha ini, yaitu dengan... Yang pertama jaket batik pertama di dunia dan Ke ada lagi multi ya Begitu. kemeja multifungsi dan ini yang terbaru yaitu kasturi mikot seperti itu yeah. ya pak ya yeah. ada yang bisa ditambahkan pak di penjelasan di kasturi kasturi mikot ini pak yang spesial apa lagi nih pak uh, yang pertama adalah terpenting bahwa ini adalah sunnah rasulullah saw jadi ketika kita uh, melaksanakan sunnah insyaallah akan terjadi hal-hal yang unlogic yang kita dapatkan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Hmm, ketika kita mengikuti sunnah. Iya mengikuti sunnah. Berarti patokannya yang awal sunnah nih. Sunnah, hmm, sunnah, sunnah, Ketika kita mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Insya Allah apapun yang kita kerjakan akan mendapatkan manfaat, ya. Jadi sudah terbukti secara ilmiah juga bahwa eh, apa namanya kasturi ini adalah sesuatu yang membuat kita menjadi sehat ya, gitu dan juga ini adalah uang yang surga, ya untuk ada yang ingin masuk surga. <laughs> Kalau mau duluan <laughs> <keluar>, silakan. <laughs> 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 Insyaallah ya pak Insya ya. Insyaallah. Tapi ini peluang luar biasa peluang untuk anda semuanya ya. bahwa seorang pengusaha itu harus memiliki hmm. apa sesuatu yang memberikan manfaat ya. Yang penting ketika itu menghasilkan yang lebih sehingga umat itu menjadi uh, sukses berkah mulia kan kita juga mudah-mudahan mendapatkan pahala juga dari Allah Subhanahu hmm. Wataala ya, memberikan itu pak jadi oh. ini ini uh, jangan dilewatkan jangan kesempatan yang luar biasa ini untuk anda semua uh, ayolah kita bersama-sama membangun ekonomi umat Ya ekorium umat dengan produk-produk yang bermutu, produk-produk yang luar biasa. Ya, saya uh, ada satu satu apa namanya klien uh, di Paris ya, namanya Mister Pascal itu waktu pertama kali pakai dia nanya saya ini kolomerat di sana dan saya pakai branded semua tapi rasanya biasa-biasa aja ketika dipakai di saya uh, acara atau saya kumpul ngopi dan dan juga ke kantor gitu tapi ketika pakai produk anda saya merasakan ada satu yang berbeda ada satu soul di dalam hatinya bahwa ini Indonesia gitu hmm. ini saya kisah kenyamanan ini Indonesia saya dapat niche di situ katanya gitu nah jadi kalau anda ingin mengembangkan di tempat saya wah ini peluang luar biasa katanya beliau begitu. Itu daerah di London. Di di, di Paris. Eh, di Paris itu, di, di Prancis Paris, ya. Di Paris, ya. Karena, kalau kalau di sana kalau palsu, merek palsu itu akan disita. <laughs> Jadi semuanya original. Ya harus original. Harus ya? original. Makanya mengikuti original nih. Hmm, dan trendy. Yang yang bajunya itu ya berarti? Ya. Ke jaket batik. jaket batik. Jaket batik. Itu udah ke seluruh dunia ya. ya? Di New York kan baru datang uh, pagi malam itu jet lag. Jadi jam 3 dini hari nggak bisa tidur akhirnya di hotel itu saya uh, turun sama tim saya kita ngopi <laughs> uh, jam sahur <laughs> mungkin kalau iya, di sini iya, iya. jam, jam tiga dini hari tiba-tiba ada supervisor nyamperin lihat baju yang kami pakai eh saya mau nikah seminggu ke depan apa hubungannya saya pengen baju itu untuk nikah saya katanya masya Allah. Baksud, anda bawa ya kebetulan kami baru pameran ini mau persiapan pameran kalau anda mau ya nanti saya ambilkan akhirnya hmm. wah kita sama-sama aja ke kamar, ini supervisor ya, hotel betul, kan, betul. Nah, kamar dia milih. Wah saya suka yang ini, suka semua ini. <laughs> <laughs> jadi, jadi untuk pernikahannya saja. Luar jadi biasa. orang lain aja menghargai ya. Emang nah mudah. apalagi mudah-mudahan kita lebih menghargai karena kita rumah sendiri rumah kita di sini sendiri. di Indonesia yeah. gitu. Uh, Pak Samsudin kita akan kembali ya, setelah berikut <laughs> ini. Nanti kita akan kembali setelah berikut ini. Kenalan bersama pengusaha Muslim. Dan peluang usahanya, taruf yuk bersama Abu Zaki. Muslim dan peluang usahanya. Taruf yuk bersama Abu Zaki. Kembali lagi dengan program Taruf yuk. Kenalan dengan pengusaha Muslim serta peluang usahanya. Kali ini, kita di segmen terakhir ini kedatangan seorang pengusaha sukses yang soleh. Insya Allah, bisa ya, ya. menginspirasi pemirsa WSL TV dimanapun berada. Staz uh, uh, Pak Samsudin, Pak Samsudin Dakman ini selaku presiden Mikot. Jadi, mikot ini perusahaan yang bergerak di bidang pembuatan penjualan. Jadi, semuanya di bidang jaket batik, pertama di Indonesia, kemeja multifungsi, jaket semi-jas. Jadi, semuanya insya Allah wah, luar biasa, gitu kan? Nah, di sini kali ini yang kita bahas yaitu produk terbaru dari mikot, yaitu kasturi mikot. Jadi, kasturi mikot itu minyak wangi original kenapa saya bilang original karena ketahan, ketahanan minyak wangi ini luar biasa non alkohol juga jadi bisa dipakai buat sholat bisa dipakai buat relaksasi juga produknya seperti ini kasturi kasturi mikot dari Pak Samsudin dari mikot gitu kan Pak Samsudin, kita di yeah. segmen ini berbicara tentang lebih ke peluang usaha nih Pak. Karena kalau dari tadi perjalanan Pak Samsudin sebagai wirausaha, terus menjelaskan tentang produk-produknya diantaranya baju kemeja ya pak jaket batik pertama di dunia kemeja multifungsi ini jaket batik luar biasa nih nah kali ini yang akan di share sama Pak Samsudin yaitu peluang usaha di parfum kasturi mikot parfum premium yang insya Allah manfaatnya luar biasa karena parfum ini seperti tadi yang sudah dikatakan oleh Pak Samsudin dari mana inspirasinya karena pengen dakwah dakwah apa yang sudah disampaikan oleh Rasulullah SAW dulu Rasul bilang sedikit-sedikit kasturi, kasturi seperti itu ya Pak ya, ya? Betul. nah silahkan sekarang Pak Samsudin berbicara tentang peluang usahanya. Bagaimana sebetulnya peluang usaha bagi pemirsa WSL TV dimanapun berada yang mau memasarkan kasuri ini. Tapi tidak hanya memasarkan ya Pak ya. Kalau sekarang mau langsung membeli juga boleh-boleh aja. Boleh. Gitu aja. Kan? Tinggal ini harganya hanya uang kecil 150 ribu saja. Nanti ditambah ongkos kirim ya Pak. Uh, Apa? Kalau nanti kalau jabodetabek ya, free ongkos kirim. Kalau jabodetabek free ongkos kirim. Jakarta, Bogor, Bekasi, Depok, Tangerang. Tangerang. Ya? Ya, Tapi nanti kalau menjadi reseller kami hmm. free juga ngos kirimnya. Itu Jabodetabek. Bukan di seluruh Indonesia. Oh masya Allah. Uh, oh nggak ada ngos kirimnya nih enggak, untuk reseller. kalau kalau reseller langsung langsung uh, pertama aja pertama reseller itu langsung non ongkos kirim oh, free. Oh masya bonus, Allah. Bonus bonus. Ini ini Roman, yang uh, uh, Ramadan ini. Ini yang luar biasa Ayo, nih, ini berarti ini. free ongkir. Silahkan jelas, eh, dijelaskan Pak Samsudin bagaimana pulang usahanya. Nah saya bacakan dulu, jadi untuk pemirsa Wesal TV yang mau langsung jadi reseller, jadi agen atau ah enggak lah saya mau beli aja silahkan langsung ke 0812 818 09624. Jadi formatnya boleh dengan nama sama alamat lengkap seperti itu Pak. Betul. Nama sama alamat lengkap langsung kirim ke 0812 818 09624. Mau beli langsung boleh. Mau jadi reseller, ah saya mau pulang usahanya reseller boleh. Mau jadi agen, boleh. Mau jadi agen ya. di kotanya masing-masing karena ini masih terbuka ya Pak. Terbuka banget. Baru ini kita baru. Ini baru sekali loh. <laughs> ini baru sekali dan ini berbeda loh dengan Kasuri di luaran sana. Apa yang berbeda ini versinya original. Wah oh, ini versinya original, harganya terjangkau, versinya original. Bayangin hmm. kalau kita sholat duhur nih, Pak Samsudin sholat ya. duhur itu kan jam 12 kurang lebih ya. ya. Semprot, uh -huh. ini sampai isya masih. <laughs> sampai isya masih ya pak, ya, betul. kurang lebih ya pak. Kalau di baju, dua hari. nah Jadi kelebihannya lain, karena Rasulullah -rasul s.a.w. pakai itu, ini juga mengharmoniskan hubungan keluarga, Masya Allah. bayangkan atas izin Allah atas izin. dengan media oh, ini jadi wasilahnya, wasilahnya dari, dengan dari kasturi ini karena memang sunnah Rasulullah ya betul ketika pakai eh, pas mau sholat maghrib pakai, terus keluarga juga pakai istri terutama ya, betul. selain itu juga Oh menggairahkan ya, ya memberikan ya, harmonisasi ya, ya betul, betul. di benar ini ya <tapi, <tapi, tapi memang itulah sesuatu yang luar biasa ketika eh, punya uangnya gitu jadi beda, bedalah lah betul betul nah, ini khusus untuk bulan Ramadan di malam hari iya. ya. Silakan Pak. Peluang usahanya gimana pak? Jadi, pak? Jadi untuk anda semua yang ingin uh, memiliki bisnis yang uh, apa namanya menguntungkan Insya Allah dan berkah. Uh, karena wasilahnya adalah kita selalu ingin berdakwah dan kasur ini bukan sekedar bisnis tapi ini yang menjadi wasilah dakwah kita. Ketika kita berdakwah maka uh, Insya Allah akan dimudahkan segala urusan barang siapa yang eh, apa namanya membela agama Allah maka Allah Allah otomatis kita otomatis itulah. Nah ini ada satu peluang yang luar biasa untuk anda semua. Kasturi ini eh, karena simple ya simple dibawa kemana-mana karena gramis ini cuma apa cuma 15 mili 15 jadi bisa mili, ya. bisa ditaruh di eh, tas ataupun di saku ya. Jadi kapan saja Anda bisa memakai itu Ih. sangat 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 simpel sekali. Nah, udah gitu e, nilainya kan bisa kalau Anda bisa menjual ratusan. Nah, itu nanti ada peluang-peluang yang kami akan berikan. Oh, e, ada reward, ada ya, rewardnya juga Oh, kalo nah ini belum membicarakan nih masalah reward e, nih. 7.000 sebagai reseller 7.000 botol itu bisa dapat umroh bintang 5 ya umroh plus plus bintang 5 senilai ya? berapa pak itu pak senilai 35 juta itu terus sudah termasuk uh, apa namanya eh uh, uang saku seribu itu reward dari perusahaan di luar komisi langsung komisi Betul. luar betul komisi langsung nah, betul sekarang kalau 7000 x 50000 ribu, 60000 aduh berapa pak berapa puluh <laughs> ratus puluh juta ratus juta uh, ya, ratus ya juta. pak ya juta. kan kalau anda punya utang Insya Allah cepat kebayar. Betul nggak? Betul, betul Pak, nah, Ada kalau, motivasinya ya, Pak? Ada motivasi. Kalau kita punya utang, segera dibayar. Karena utang itu akan dibawa mati dan bahaya itu. Satu-satunya yang tidak boleh kita lewatkan Allah bagaimana membayar utang. Betul. Apalagi ada kemaksiatan utang dan ribanya. Ada ribanya. Ya Allah, Itu bermaksiat dengan Allah, berperang dengan Allah. Hmm. Kalau itu. Nah, ini salah satunya. Bagaimana Solusi, solusi? Bisnis Solusi ini keluar dari hutang dan, dari riba, hutang dan riba dengan riba, menjalankan peluang usaha peluang ini. Peluang usaha dan bukan multi level marketing. Oh iya iya. Ini iya Ini syar'i insyaallah. Hmm ada syaratnya nggak sih Pak untuk gabung menjadi pemasar atau pengusaha di Kasturi parfum ini Pak? Misalnya contohnya harus beli dulu satu baru jadi reseller atau daftar dulu ada nggak sih Pak sebetulnya ketentuannya Pak? Uh, jadi kalau mau reseller uh, dapat harga khusus berarti dengan membeli uh, sebanyak yang ditetapkan hmm. kalau e, untuk jualan ya saya mau jualan biasa aja mungkin e, Harganya juga harga khusus. Hmm, nanti uh, berarti nanti, bisa, nanti bisa, bisa dijelaskan ya. Dijelaskan ya, Pak? dalam dalam kontak nanti. Ya betul. Jadi Dan untuk menurut Social TV dimanapun berada yang mau gabung dengan peluang usaha dari Mycot yang sekarang dibuka itu yaitu Farfium, Farfium Kasturi ini Farfium Premium bagus sekali itu kan karena sudah saya coba tadi karena sudah saya coba jadi saya tidak hanya oh berbicara betul nggak ya gitu kan nggak hanya seperti kayak gitu jadi silahkan langsung ke nomor 0812.

09624 nanti untuk info selanjutnya misalnya ini marginnya berapa ya dan segala macam secara teknis ya pak ya. nanti bisa langsung ke nomor yang barusan nanti bicara langsung dengan uh, ownernya presiden mikot yaitu pak Samsudin Dagman nanti jadi bisa langsung seperti itu ya pak ya, ya nanti betul. untuk teknis peluang usahanya ya, ya, pak betul. ini peluang usaha ini bisa dibuka di seluruh Indonesia jadi dari Sabang sampai Merauke yang mau saya mau memulai usaha nih farfium nih kebetulan di daerahnya nih belum ada atau seandainya ada pun kayaknya belum ada deh parfum yang seperti ini kasuri ini bayangkan ketahanannya sampai dua hari loh di kita semprotkan ke baju bisa sampai dua hari kalau ke tubuh itu kurang lebih tujuh jam ya pak kurang lebih tujuh, tujuh jam. jam. dan itu biasanya parfum seperti itu kalau di luaran sana itu harganya itu 500 sampai jutaan sebetulnya betul karena kalau yang parfum yang biasa itu disemprot lima menit hilang betul ya pak betul. disemprot lima menit hilang gitu kan kalau ini tadi saya semprot masih aja ada pak ya Allah masya Allah silakan pak ada yang bisa ditambahkan dari Pak Samsudin pak untuk peluang usahanya pak uh, jadi di sini uh, yang paling penting adalah bagaimana kita punya niat punya niat dan punya targetnya dari diri sendiri jadi kalau kita punya seperti saya mikot itu kan uh, impian modern internasional charming knowledgeable original dan trendy sehingga manfaatnya adalah ketika kita punya satu tujuan dan satu impian yang jelas, maka Allah juga akan memberikan kejelasan kepada kita gitu. Hmm. Itu yang paling penting, ini saudara-saudara semua, sahabat-sahabat sekalian. Ini yang paling penting kita harus punya sesuatu. Nanti kami akan bimbing bagaimana caranya mendapatkan sesuatu itu, ya. Nah, sesuatu itu yang Anda pikirkan apa? Nah, mudah-mudahan ini menjadi satu apa namanya eh uh, peluang yang yang sangat-sangat uh, penting bagi Anda semua, bagi kita semua terutama ya. Karena apa? Karena ini dakwahnya ada, sunahnya ada, wangi, li. manfaatnya <laughs> ada. Wangi. Kan katanya gini, Pak, kalau kita bergaul sama penjual minyak wangi kita juga wangi, wangi iya. gitu ya. Nah, itulah salah satunya gitu. Nah, ini ini sangat penting bagi Anda semua, bagi kita semua bahwa uh, peluang ini jangan sampai lewat. Begitu aja saja Begitu ya? gitu. Sayang di musim saat ini. Yeah. Iya. Insya Allah karena akan mudah. Kenapa? Karena nanti ada caranya, ada caranya. Bagaimana cara cara apa mengolah uh, bisnis ini gitu ya? Hmm. Ini peluang banget, kita. jadi ini panduannya lengkap ya, Insya Pak Samsudin. Ya, jalan. jadi nanti caranya, jadi sekarang kan yang sudah jadi contoh, Pak Samsudin udah go internasional, udah kemana-mana usahanya ada di mana-mana. Nah, sekarang Pak Samsudin meloncing lagi satu usaha, yaitu parfum uh, kasturi, kasturi parfum mikot. mikot dari mikot, dan ini luar biasa, peluang usaha yang sangat menarik, wangi lagi ya ulang usaha yang sangat biasa eh, luar biasa dan wangi lagi. Jadi ini parfum kasturi ini langsung ini dari mana ya pak kalau kasturi ini pak aslinya pak? Ini kasturi kijang. Kasturi kijang itu awalnya dari India. Hmm, berarti India itu mengimpor kemana-mana? Jadi begini India. ya, begini. Kalau zaman Rasulullah SAW itu ada kijang, kijangnya itu eh, apa namanya yang kecil, yang di, dan hanya ada beberapa. Di negaranya oh. ya salah satunya India, India. Jadi hmm. di Arab Saudi juga nggak ada. Hmm berarti Arab Saudi pun dari India. Dari, dari? India, dari dari Import India. Impor dari India ya, juga. Dari India. Berarti ini asli kijang nih. Kijang. Jadi uh, ininya apa namanya uh, kelenjarnya, oh. kelenjar kijang. Masya Allah. Jadi untuk pemirsa Wasal TV dimanapun berada. Jangan ragu lagi sebetulnya sayang. Ketika banyak di luaran sana mencari peluang usaha, peluang usaha apa ya untuk saat ini? Mungkin hari ini ketika ketemu dengan uh, Pak Samsudin Daknan ini ada peluang usaha yang bisa kita ambil dan ini murah meriah lagi ya. Dan syaratnya enggak jutaan gitu kan, Pak? Enggak jutaan. Enggak ya. Pokoknya nanti syaratnya ada syarat enggak sih, Pak, sebetulnya Pak Samsudin? Ya, ada ada uh, artinya begini. Tergantung pilihan. Hmm. Kan hidup ini ada pilihan. Ya betul. Hmm kalau kita mancing ikan paus nggak mungkin pakai cacing betul atau ikan teri betul <laughs> pasti ikan tongkol atau betul. ikan bandeng misalnya minimal. tapi yang pasti terjangkau nih terjangkau terjangkau kan seperti ini pak sekarang fenomenanya banyak orang yang mau usaha aduh saya modalnya nggak ada ya mungkin hmm. kalau 100, 200, 500 ada gitu kan yeah. tapi kalau misalnya jutaan apalagi di di apa ya di saat ini ya di saat ini kayak gini nggak ada berarti ini sangat terjangkau ya pak bisa bisa nanti kita bisa bicarakan bagaimana teknisnya uh, ya? teknisnya gitu oh, ya jadi

09624 ini nomor pribadi tim atau uh, sementara masih nomor nomor, nomor saya nomor iya. saya wah ini langsung, langsung nih, ownernya langsung nih saya sengaja, karena jadi silakanlah ya ini silakan langsung memberikan. konsultasi ya. ya mungkin kalau nanti dibales di whatsappnya agak lama berarti banyak yang yang nanyanya jadi mohon sabar Insya Allah dibalas ya Pak semuanya, insya nanti dibalas, yang mau ya. ag yang mau jadi agen, jadi reseller semuanya Insya Allah bisa dan Insya Allah juga bermanfaat seperti itu Amin. Pak. Amin. Ada yang ditambahkan lagi nih Pak di sesi terakhir ini Pak, di menit-menit terakhir ini ada yang ditambahkan lagi Pak untuk pemirsa WSL TV Pak? Mungkin apa, mengasih motivasi atau apa seperti apa Pak? Kira-kira Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi tujuan pertama adalah dari mulai mikot itu, dari mulai batik. Batik kali basmalah malah titik dan semua kalau kita melakukan dengan Bismillah, Insya Allah uh, Allah jaga kita. Yang amin. pertama itu, amin, amin. yang kedua karena Insya Allah Allah jaga maka bisnis apapun yang kita lakukan Insya Allah Allah jaga. Apalagi uh, kita sebagai Muslim kita harus saling memberikan uh, bantuan ya, saling mema uh, apa namanya, memanfaatkan sesuatu yang kita bisa. Untuk uh, meraih keberhasilan gitu bersama-sama. Jadi jangan keberhasilan itu sendiri saja. Hmm. Jadi keberhasilan itu harus bersama-sama. Jadi kalau dulu win-win solution, kalau sebenarnya all-win solution. All-win solution. All-win solution. All win solution. Yeah. Jadi jangan kita hanya untung sendiri, Betul. atau untung berdua, oh, yeah. tapi untung bersama-sama. Nah inilah yang kami ingin lakukan. Bagaimana ini adalah sesuatu yang luar biasa. Yang Allah berikan kepada kita kebetulan kepada awal mungkin wasilah dari saya. Mudah-mudahan Anda semua juga yang nanti akan tergabung bersama kami. Anda memperoleh keberhasilan juga dengan apa yang sudah kami lakukan. Dan insya Allah mungkin menjadi pembelajaran untuk Anda semua. Dan juga ini eh, apa, menghasilkan sesuatu yang bisa bermanfaat untuk keluarga Anda minimal, orang-orang dekat atau orang lain atau umat semuanya. Nah ini adalah suatu yang luar biasa, makanya jangan lewatkan ini kesempatan bersama kami jauh-jauh saya datang dari daerah <tuk> lain ke sini. <tuk> yeah, saya ingin berbagi, saya ingin uh, bersama-sama menyampaikan sesuatu yang luar biasa, yang insya Allah manfaatnya banyak dan apalagi saya juga tergabung dengan pengusaha tanpa riba, sehingga bagaimana kita membebaskan dari hutang dan ribanya insya Allah hmm, Alhamdulillah. mungkin itu saja iya. Pak, terima kasih atas uh, Pak Samsudin, ini kayaknya saya siapainya sih satu jam lagi nih Pak, oh, tapi iya, karena ya? keterbatasan waktu, <laughs> mungkin insya Allah di lain waktu kita bisa bincang lagi Pak terima kasih sudah ngasih inspirasi bagi Pemirsa WSL TV dimanapun berada mudah-mudahan juga dari Sabang sampai Merauke banyak yang mau bergabung untuk usaha di Mikot Group ini, yaitu kali ini hmm. tentang Kasturi nah seperti kayak gitu, jadi Pemirsa WSL TV dimanapun berada itulah bincang bincang kita saya Abu Zaki dengan Pak Samsudin Daknan dari Dakman ya dari Miqat Insyaallah insya Allah kita ketemu di lain waktu dan untuk pemirsa WSL TV dimanapun berada di seluruh Indonesia yang mempunyai usaha apapun yang mau bergabung dengan program Ta'aruf You dan dipromosikan dipromosikan usahanya walaupun misalnya katakanlah sekarang lagi lockdown ya lagi ada mau di Aceh di Papua di Sulawesi di Sumatera dimanapun boleh mungkin Prosesnya tidak live seperti ini prosesnya tapi mungkin nanti bisa dengan video call kita atur jadi siapa aja silahkan yang mau mempromosikan Di acara Ta'aruf Yu boleh Itu kan tidak hanya di Jabodetabek Tapi di seluruh Indonesia Akhirnya eh, Pak Samsudin Daknan Dan saya Abu Zaki eh, Pamit Insya Allah besok Kita ketemu dengan pengusaha-pengusaha yang lain Wabillahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kenalan bersama pengusaha muslim Dan peluang usahanya Ta'aruf Yu bersama Abu Zaki